Ya, ni masih tentang perkongsian satu. Hari itu cikgu sudah ajar macam mana nak rekod di akaun. Jadi video ni cikgu nak ajar tentang macam mana nak rekod di penyata kewangan perkongsian. Bila kita kata penyata kewangan, actually dia terdiri daripada penyata pendapatan komprehensif di mana kita sedia untuk mencari untung bersih. Lepas sudah cari untung bersih, untuk perkongsian, kita perlu sediakan penyata pengasingan untung rugi. Kalau biasa yang you sudah belajar semasa semester 1, dari penyata pendapatan komprehensif terus dapat untung bersih, then you rekodlah dalam penyata kedudukan kewangan. Okay? So, masa itu kerana untung bersih yang diperolehi itu adalah milikan tunggal. Jadi, hanya seorang bos. Jadi, untung bersih itu dia tak perlu kongsi dengan siapa-siapa. So, untung bersih itu kita terus akan tunjuk di dalam akaun modal. Terus hantar kepada akaun modal. Dia ada seorang pemilik, jadi dia hanya ada seorang satu akaun modal saja. Jadi, untung bersih ini terus direkod di dalam campur dengan modal awal, dapat modal akhir di penyata kedudukan kewangan. Kalau milikan tunggal, tak perlu adanya penyata pengasingan untung rugi kerana dia tak perlu sharekan untung bersih. Tetapi perkongsian, cikgu sudah kata dia ada ramai pemilik kan. Jadi untung bersih dia harus dibahagi, dikongsi bersama dengan rakan kongsi mengikut nisbah yang mereka sudah janji. So, untuk membahagikan untung bersih, kita perlu sediakan penyata pengasingan untung rugi. So, tujuan dia untuk mengagihkan untung bersih kepada rakan kongsi. Dan untung bersih ini bukannya terus agih ya. Kita kena tambah faedah atas ambilan. Hari itu cikgu sudah ajar kalau ada yang rakan kongsi yang ambil barang, dia perlu bayar faedah atas ambilan. Dan faedah atas ambilan ni akan meningkatkan untung bersih. So, kita tambah. Dan lepas tu cikgu sudah kata juga faedah akan diberi ke atas modal dan untuk rakan kongsi yang bekerja diberi gaji, bonus semua. Jadi semua ini akan mengurangkan untung bersih. Jadi kita tambah faedah ambilan dan tolak faedah atas modal, gaji, bonus yang perlu bayar kepada rakan kongsi. Yang faedah atas ambilan, faedah atas modal semua tu dia adalah berkaitan dengan pemilik. Tak ada kaitan dengan bisnes. Jadi, dia tak tunjuk di penyata pendapatan komprehensif. Dia akan campur tolak di dalam penyata pengasingan untung rugi. Okay. Ini dia penyata kewangan. So, cikgu nak tunjuk format dia. Kalau format untuk penyata pendapatan komprehensif, yang ini sama juga dengan milikan tunggal. Tak ada beza, jadi cikgu tak tunjuk. Jadi, anggapkan kita sudah sediakan penyata pendapatan komprehensif dan sudah dapat untung bersih. So, untung bersih ini akan direkod, dipindah ke penyata pengasingan untung rugi untuk dibahagikan untung itu kepada rakan kongsi. Jadi, seperti biasa, kena ada nama perkongsian dan nama penyata kerana yang ini ialah for the one whole year through untuk setahun. Dari awal sampai akhir, jadi kita guna bagi tahun yang berakhir pada tarikh dia, 31 Disember 2020. Okay, ini mesti ada nama perkongsian, mesti ada nama penyata. So, inilah untung bersih yang dipindah daripada penyata pendapatan, katakan RM50,000. Okay, so, cikgu kata kita akan campur faedah atas ambilan. Kalau ada dua rakan kongsi, faedah atas ambilan A, faedah atas ambilan B. Okay. Biasanya untuk form 6 ada tiga rakan kongsi. Tapi di sini cikgu letak dua saja supaya nampak lebih senang dan complicated. So, kalau ada dua, you kena tulis macam itulah, faedah atas ambilan A, faedah atas ambilan B. Kena repeat. Tak boleh kata faedah asas ambilan A, then dash B. Okay. Baik, you tulis dengan penuh. Takut nanti akan ditolak markah dalam exam. Tulis penuh, then jumlahkan. Then, untung bersih campur dengan faedah atas ambilan. Dapat satu jumlah besar.
Dan lepas tu tolaklah gaji. Kalau ada gaji A saja, dan A, dan bonus A dan B, faedah ada semoda A dan B. Ha? Semua ini campurkan untuk ditolak dengan yang ni. Okay. So, kita dapatlah katakan RM20,000. Ini merupakan lebihan untung yang boleh diagihkan. Ha? Dari untung besar, sudah campur ini, tolak ini, inilah untung yang boleh diagih kepada rakan kongsi. So, itu dia. Mesti dua, mesti balance ya. Agihan untuk rugi. Ini bukan account ya. Yang ni yang account dia. Ha? Jadi, untung rugi ini akan agih kepada akaun modal. Dan akaun modal A, akaun modal B. Okay, katakan ialah sama rata, RM10,000 seorang. So, RM20,000 sudah diagih habis. Ha? So, mesti buat macam tu, nampak balance. Oh, perhatian untuk yang ni. Yang ini, kalau dia kaedah modal berubah. Ha? Dan video tu cikgu sudah kata kalau kaedah modal berubah, semua akan pindah ke akaun modal. Ha? So, you letak modal A, modal B. Tetapi kalau dia adalah kaedah modal yang tetap, that mean hanya baki modal dan tambahan modal saja direkod di akaun modal, lain-lain semua dipindah ke rekod di akaun semasa ajen. Kalau macam tu, you kena letak semasa A, semasa B. Okay, sangat penting ya ni ya. Okay. Kadang-kadang dalam exam dia tak kata akaun semak, akaun apa, tetapi dia akan bagi tahu kaedah apa dia pakai. So from the kaedah, you know what you should write here. Okay. Satu perkara yang perlu ingat ya, ini untung besar tadi cikgu kata ambil daripada penyata pendapatan komprehensif kan. Okay. Perlu ingat, untung besar di POR ini kena mesti untung besar yang sudah ditolak semua belanja operasi. Mesti tolak semua belanja operasi. Okay. Termasuk faedah atas pinjaman. Kalau you perhatikan, dalam penyata POR ni tak adanya wujud faedah atas pinjaman. Kerana memang dia tak boleh rekod di POR. Faedah atas pinjaman yang kita kira atas pinjaman yang diberi oleh rakan kongsi, okay, adalah merupakan belanja operasi ya, yang akan direkod di penyata pendapatan. Dia tak boleh rekod di POR kerana dia adalah belanja operasi. Ya, kerana wang pinjaman itu adalah untuk diguna untuk tujuan perniagaan. So, perkongsian pinjam wang daripada rakan kongsi kerana dia nak guna untuk perniagaan. Maybe used to expand the business, maybe used to beli aset. Jadi all this for business purpose. Jadi kalau business purpose, kita mesti anggapnya sebagai belanja operasi. Ya, seperti kita bayar belanja sewa, belanja insurance. Why? Because we need it for business. So sama juga dengan pinjaman. Ha, if this pinjaman is to use for business, jadi faedah yang dibayar untuk dia adalah dianggap sebagai belanja operasi. Jadi kalau dia belanja operasi, dia tak boleh rekod di POR. Okay. So, kalau soalan kata adanya belanja operasi yang belum lagi dikira di rekod. So, mungkin soalan bagi RM50,000 dan dalam maklumat bagi tahu adanya belanja insurans belum direkod, adanya hutang lapuk belum rekod, adanya faedah atas pinjaman oleh rakan kongsi belum direkod. So, kalau macam tu, maka untung besar yang diberi oleh soalan, katakan RM50,000 ni, perlu ditolak semua belanja operasi yang belum rekod itu dulu. Okay. So, you can use, boleh tunjuk dalam bracket yang ni. Contoh, katakan untung besar ni belum lagi ditolak sum belanja operasi. Jadi, contoh ialah hutang lapuk belum ditolak. So, kita boleh buat macam tu. Untung besar RM50,000, tolak RM5,000. Apa-apa belanja operasi yang belum direkod, kita tolak dalam bracket. Then, you show the untung besar yang sebenar. Barulah you campur faedah atas ambilan, tolak gaji semua tu. So, you can show in bracket here. Okay. Then, this one will become 45,000 lah.
So, perkara lain yang perlu diingat juga, okay, yang ni ialah mistake yang selalu dibuat oleh pelajar. Gaji yang dibayar kepada rakan kongsi tidak boleh rekod di PP, di penyata pendapatan. Okay, kerana itu bukan belanja operasi, tetapi adalah ganjaran kepada rakan kongsi. So, kita bagi gaji kepada rakan kongsi bukan kerana apa, tetapi it's more like incentive to them, sebagai ganjaran, just to say thank you that you help in business. Jadi, dia tak anggap sebagai belanja operasi, jadi dia tak boleh rekod di penyata pendapatan. So, gaji rakan kongsi hanya boleh rekod di POR sahaja, okay, sebagai item-item ada kaitan dengan pemilik. Dan tak boleh ada perkataan belanja di depan kerana dia bukan belanja operasi. That's why you cannot say belanja gaji A. Nah, kalau dia letak macam tu, you dapat kosong markah. So, just gaji A saja atau gaji B. Okay? So, tak ada perkataan belanja di depan. So, sama juga dengan faedah atas modal, bonus rakan kongsi, faedah atas ambilan. Semua ini bukannya belanja operasi, ya. Jadi, hanya boleh rekod di POR. Tak boleh rekod di penyata pendapatan kerana semua item ni ada kaitan dengan pemilik dan tak ada kaitan dengan perniagaan. Seterusnya, lepas sediakan penyata pendapatan, penyata penghasilan untung rugi, so last kita perlu sediakan penyata kedudukan kewangan. So ini dia format penyata kedudukan kewangan. Sama juga mesti ada nama perkongsian di atas. Dan nama penyata, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. So, penyata kedudukan kewangan untuk perkongsian lebih kurang sama dengan apa yang you sudah belajar untuk milikan tunggal. Cuma ada beza sikit di bahagian equity pemilik. Okay, so, cikgu tunjuk hanya bahagian equity pemilik sahaja. So, kalau milikan tunggal, bandingkan dengan PKK milikan tunggal, apa yang you sudah belajar, you will have modal awal dan campur modal tambahan, campur untung bersih, dan you tolak ambilan, you got modal akhir. Tetapi untuk perkongsian, yang ini we can do like that because as I said, untung bersih is seorang akan miliki all, no need to share. Okay. Tetapi kalau perkongsian, untung bersih dia adalah sudah di-share out by all the rakan kongsi. Jadi, dia berbezalah. Dan modal awal pun bukannya satu modal awal. Dia ada banyak modal, kan? Modal rakan kongsi A, account modal B, account modal C. Jadi, dia ada banyak account. Okay? Jadi, cara rekod adalah beza dengan milikan tunggal. So, ini perkongsian. We have, katakan ada dua rakan kongsi. Jadi, dia ada account modal A, modal B. Jumlahkan. Then modal tambahan sudah ada di dalam lah, so you no need to show like milikan tunggal. Already add inside. Bila you sediakan account modal, so you sudah pun credit this account. Jadi this amount sudah termasuklah modal tambahan, okay, dan modal awal dan juga modal akhir. All already add in here, okay. So you just show the jumlah besar of modal akhir. Dan kalau dia kaedah modal yang tetap, that means agihan untung, gaji, semua akan rekod di akaun semasa. Jadi, wujudlah akaun semasa A, akaun semasa B. It's just like akaun modal. Cuma dia macam anak kepada akaun modal lah. So, jadi, kita ada akaun semasa A, akaun semasa B. So, jumlahkanlah. So, this one will be jumlah equity pemilik. Then, dalam akaun semasa, okay, sudah adalah untung bersih di sini. That means, the untung bersih sudah pun dimasuk di sini. Kan, akaun semasa untuk record the agihan untung, gaji, everything sudah ada. Jadi, you tak perlu lagi tunjuk campur untung bersih or that. Just the nilai akhir of akaun semasa. Okay. So, you jumlahkan, you dapatlah jumlah equity pemilik. Jadi, lepas equity pemilik, biasanya ada liability bukan semasa lah. Kalau pinjaman yang diberi oleh rakan kongsi,
biasa akan rekod sebagai liability bukan semasa. Usually dia will pinjam for tempoh yang lebih panjang to help the business kan. So biasa akan direkod sebagai liability bukan semasa. Okay, so ini dia perhatian. Kalau faedah modal berubah, tak ada yang nilai akaun semasa because modal berubah, everything put in akaun modal kan. Jadi tak boleh wujud akaun semasa di PKK kalau dia kaedah modal berubah. Okay. So you you bandingkan dengan di antara milikan tunggal dengan perkongsian, dia memang format dia tak berapa sama, but all this untung bersih ambilan actually sudah ada, sudah kita masuk dalam akaun semasa. So actually the same. Cuma apa yang di sini all sudah untung bersih ambilan sudah masuk dalam akaun semasa. Dan modal awal, modal tambahan sudah ada dalam akaun modal. It just basically all same. It just that because dia sudah masuk ke dalam. Jadi nampak macam berbeza. Then untuk milikan tunggal, liability bukan semasa biasanya untuk nota pinjaman, nota belum bayar, pinjaman bank or that. Okay, milikan tunggal tak ada rakan kongsi kan? So dia tak ada pinjaman dari rakan kongsi.